Maaf Bunda, kamera kita tak bisa dibuka karena kameranya rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh hari ini via Zoom, dua mata pelajaran Zoom-nya, marilah bersama-sama kita menghafazkan basmalah. Amin. Ya, buka dulu buku TK-nya halaman 55. Halaman 55 ya. Mencetak dokumen. Buku aku ketinggalan. Ya udah, disimak aja ya, Kak. Ini Bunda share screen ya. Hari ini kita belajar materi mencetak dokumen. Nanti nyatet di buku tulis ya? Iya, nanti kita catat di buku tulis. Coba disimak dulu ya. Bagian E, mencetak yang kamu ketik dapat kamu cetak pada selembar kertas. Cerita tersebut dapat kamu berikan kepada ibu atau bapak gurumu untuk dibaca. Kamu dapat mencetak dokumen menggunakan printer. Sebelum mencetak, pastikan printer telah terinstal dan terhubung dengan komputer. Alangkah baiknya bahwa dokumen adalah sebagai berikut. Jadi, ketahui untuk mencetak dokumen ini. Iya, Mas, jangan printer ya. Jadi kalau printernya belum ada, nggak bisa dicetak dokumennya. Dan jika printernya sudah ada, printernya harus terinstal terlebih dahulu ke laptop atau komputernya sehingga terhubung bisa mencetak dokumen. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan langkah-langkah mencetak dokumen. Nah, anak soleh-soleha, buka terlebih dahulu aplikasi MS Word-nya, lalu dokumen di print. Nah, kemudian klik tab file di sini, nih yang ini. Lalu, atau kalau soleha bisa tekan tombol CTRL plus P secara bersamaan pada keyboard. Jadi untuk nge-print atau mencetak dokumen, anak kalau soleha bisa tekan tombol apa tadi kata Bunda? CTRL plus P. Ya, plus P ya. Nih,
Ini Bunda pakai klik tab file, kemudian pilih print. Maka akan ada kotak dialognya. Bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Kedengeran nggak suara? Kedengeran. Oke, Bunda lanjutin ya. Nih, di bagian sebelah kiri ini adalah kotak setting atau bagian pengaturan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini bagian print preview. Nah, di bagian print preview ini anak soleh-soleha bisa melihat terlebih dahulu sebelum dicetak. Jadi ini hasil ketikan yang anak soleh-soleha inginin, tapi bisa anak soleh-soleha lihat terlebih dahulu. Misalkan ada kesalahan tulis atau belum rapi atau enternya kebanyakan. Jadi anak soleh-soleha bisa lihat di bagian print preview ini ya. Nah, Bunda ulangi, print preview itu artinya dilihat terlebih dahulu sebelum di print atau dicetak ya. Jadi kalau ada soal apa yang dimaksud dengan print preview adalah dilihat terlebih dahulu sebelum dicetak atau di print ya, soleh-soleha. Nah, selanjutnya Bunda akan menjelaskan bagian-bagian setting ini nih, bagian pengaturan. Yang pertama itu, ketika ingin mencetak dokumen, anak soleh-soleha pilih terlebih dahulu tuh. Di bagian printer ini, anak soleh-soleha pilih terlebih dahulu jenis printernya. Jadi misalkan anak soleh-soleha ada printer tuh di rumah, misalkan merek Canon, atau merek Epson, atau merek yang lain. Nih, anak soleh-soleha pilih lebih dahulu jenis printernya di bagian sini ya. Nih, di bagian tulisan printer tuh. Di bagian sini ya. Nih, anak soleh-soleha pilih, misalkan di sini Bunda pilih Epson. Nah, di bagian sini harus online ya. Kalau offline berarti belum tersambung. Kemungkinan kabelnya belum tersambung atau memang belum terinstal, oke? Jadi pilih dulu di bagian sini sampai online. Nih, setelah pilih jenis printernya, anak soleh-soleha pilih ke bagian ini, ke bagian selanjutnya. Kita mau pilih nomor halaman yang ingin dicetak. Nih, ada tiga pilihan ya. Yang pertama itu ada all, nih, print all page ini. Yang kedua ada current date, yang ini. Dan yang ketiga itu page. Nih, print selection-nya ya. Jadi ketiga itu, coba dilihat di bukunya halaman 58. Ada penjelasannya tuh di sana. Kalau all itu artinya semua. Nih, yang ini. Sedangkan kalau yang current page itu hanya halaman yang ingin dicetak, misalkan halaman ini. Kalau yang ini print all ini berarti semua halaman, misalkan di sini Bunda ada tiga halaman tuh. Jadi tiga halamannya dicetak semua. Sedangkan kalau Bunda pilih print current page ini hanya satu halaman atau hanya halaman yang ditampilkan di print preview ini ya. Nih di bagian sini. Sedangkan jika page hanya page satu tuh, maka ini halaman satu yang di print ya anak soleh-soleha. Ini halaman satu. Selanjutnya nih ada bagian copy. Bagi copy ini anak soleh-soleha bisa menuliskan atau memasukkan berapa jumlah yang ingin dicetak. Misalkan di halaman ini anak soleh-soleha mau cetak kali itu. Nah, di sini di copy ini anak soleh-soleha bisa tekan atau ketik angka 10 tuh. Jadi nanti hasil cetakannya menjadi 10 lembar. Ya. Nih, dan yang terakhir langkahnya setelah diatur settingannya, anak soleh-soleha tinggal klik print yang ini. Nih, tombol printnya. Mencetak dokumen ya? Apa?
sudah ditulis itu ya. Ya, nanti ya, tunggu sebentar, Bunda jelasin dulu dikit lagi. Nih, setelah halamannya dimasukkan, jenis printernya dimasukkan, dan jumlahnya dimasukkan, anak soleh-soleha tekan icon print di bagian ini nih, yang seperti gambar printer. Lalu, anak soleh-soleha sudah dapat mencetak dokumen yang diinginkan. Oke? Nih, sampai di sini paham penjelasan Bunda? Paham belum? Paham. Nah, untuk tugasnya, anak soleh soleha diminta untuk menuliskan perintah atau langkah-langkah dari mencetak dokumen atau print. Nih, sudah Bunda siapkan, anak soleh soleha tulis di buku tulis ya. Ditulis ya, Bu. Ya, coba disiapkan terlebih dahulu tulis dan alat tulisnya. Jangan lupa nama terlebih dahulu. Dan jangan dicoret yang coret. Yanu itu buat namanya dulu. Buat nama sama kelasnya, kelas apa? Oh, tadi. Kita tulis. Al Adel. Ini contoh ya. Anak soleh-soleha tulis nama dan kelasnya masing-masing. Tuh, buat nama sama kelasnya dulu. Buat judulnya mencetak dokumen. Iya. Bunda. Iya. Nomor 3. Setelah buat judulnya. Bunda. Nih, buat kata-kata perintahnya. Titik 2, tulis nomor 1. Buka aplikasi MS Word. Nanti, Bu. Enggak banget sih. Sudah nomor 1. Belum. Nomor 1. Sudah. Nomor 2. Ya, nomor 2. Boleh enggak sih, Lis? Belum. Nomor 2. Nomor 2. Klik nomor 2. Klik tab file, koma, pilih print atau CTRL plus P, titik. Jangan lupa titiknya ya di setiap kalimat. Bunda, nomor 2. Kelihatan. Nomor 3. Bentar, nomor 3-nya belum. Di nomor 2. Nih, di nomor 2 masukkan ini. Ada 2 bagian kotak dialog print. Tuh. Atau setting, bagian pengaturan, dan yang kedua itu print preview. Dahulu sebelum dicetak. Ada 2 bagian. Bagas nulis enggak, Bagas? Udah benar-benar. Oke. Mana Mbak Hanun? Hanun nulis enggak, Hanun? Sudah sampai print review? Belum. Belum. Sudah nulis Adha? Belum. Mana kakak Adha? Kakak Adha. Sudah print.
Liatin ke bawah aja, enggak bakal belum bunda. Ya. Berarti nomor 3. Itu sudah ada nomor 3. Kalau yang sudah tulis nomor 3. Pilih jenis printer. Nomor 4 bun. Nomor 4 sudah nomor 3, nomor 4. Tentukan nomor halaman dokumen yang dicetak. Nomor halaman apa ya bun? Jadi waktu menentukan nomornya, soleh-soleha bisa pilih all atau click atau page ya. Kalau all itu semua, halaman ini, kalau page itu halaman tertentu. Jadi ada 3 jenisnya, ada 3 pilihan untuk menentukan nomor halaman dokumen yang dicetak. Sudah tulis ini semua tuh. Sudah sampai mana nulisnya? Saya baru 2. Saya sudah semua. 2 lagi ya, itu baru nomor 4. Nanti ada nomor 5 sama 6. Nabut. Ya? Belum. Ya, belum. Tulislah dulu. Nih nomor 5. Tentukan berapa kali halaman dokumen akan dicetak. Nomor 5 tuh. Kakak Bagas itu tulisannya apa, nama Kakak Bagas itu yang di depan? Ada huruf Koreanya. Apa artinya? Artinya halo. Oh, halo. Sudah sampai nomor 5? Aku ya. Belum. Belum, Linda. Aduh, panjang bunda. 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 Ya. Satu lagi bun, terakhir bun. Nah, nama ini nomor 6.
Ini nomor 6 yang terakhir. Nomor 6, Bun, terakhir, Bun. Nomor 6, 3 kata. Pilih icon print. Nomor 6 apa, Bun? Pilih icon print nomor 6. Enggak, Bun. Udah. Ya, foto ya, Bun. Punya yang lain. Saya foto karena Bunda nomor 6 ya, Bun. Foto. Nomor 5. Ayo, Bunda kasih waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan tulisannya. Udah, Bun. Udah, Bunda. Udah, Bunda. Udah, Bun. Alia sudah nulis, Alia? Sudah. Ah, apa lagi? Nih, kan deh, kan deh. Bunda, Bunda tip Kenapa, Zah? Bunda, udah sampai 6. Ya, tunggu temannya yang lain ya. Tunggu sebentar. 1 menit lagi. Tunggu, Bun. Saya baru nama 4. Tunggu. Farah sudah, Farah? Iya. Oke. Ya, Bunda. Ya, baby. Belum, Bun. Belum, siapa yang belum? Saya. Abang Rafa udah, Abang Rafa. Tapi pelan pelan. Siapa yang belum ya? Saya. Bagas belum? Belum. Nama 5. Nama lima. Komen. Belum. Belum pakai apa? Yang belum nanti dilanjutin lagi ya. Nanti Bunda. Dabun. Ya. Dabun. Ya. Mami, ini nulisnya di laptop atau di itu? Aku tulis aja nulisnya. Pilih icon print. Kasih opa. Oh my god. Ya, sebentar. Awam sih, tidak boleh. Apa dah boleh kerja?
Oni. Oke, Oni. Aku yang nyisa. Udah dibuas belum? Mana yang sudah? Penny, Kakak Faras, Alia, Amira, Bagas, Farhan, Rara, Kanaya, Kori, Haris, Febi, Rafa, bentar ya, Zalfa. Siapa lagi? Fahira, Raffi, Tirta, Meshi, Faiz sudah ya. Siapa lagi yang sudah? Sudah semua ya? Oke, yang belum nanti bisa dilanjutin, nanti Bunda share di grup ya, kalau masuk tulisnya. Nah, sampai di sini materi mencatat dokumen atau print, ada yang mau tanya? Apa Amira? Nanti di foto ya yang udah dicatat ini? Iya, nanti di foto terus dikirim ke WA Bunda. Oke? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Nanti boleh minta bantuan mama papa di rumah untuk mempraktekkan bagaimana cara mencetak dokumen ya. Namun, iya, Bunda. Enggak apa-apa. Dibaca aja materinya hari ini, oke? Bunda akhiri ya. PPT hari ini. Marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 4. Sampai jumpa di PJJ minggu depan ya. Bunda. Bun. Mau itu sih. Bun, tugasnya, Bun. Apa? Tugasnya? Tugasnya yang ditulis tadi. Oh, tadi putri ya. Tugasnya Bunda, yang ditulis Bunda. Tadi di foto terus Bunda. Kirim ke Bunda ya. Iya. Hai. Bunda. Apa, Gas? Emang benar ya sekolahnya nanti 2 minggu lagi? Apa, Bagas? Emang benar nanti sekolah kita? Enggak kedengaran, Kak. Emang benar nanti kita. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Amira. Apa, Gas? Itu katanya sekolahnya 2 minggu lagi. Iya, insya Allah nanti di minggu ketiga bulan ini akan ada rencana untuk tatap muka kelas 4 ya. Nanti yes. Boleh. Tapi nanti izin dulu sama mama papanya. Kalau dibolehin boleh tatap muka, kalau belum belajarnya tetap online ya. Iya. Bye. Bunda kiri ya. Bye. Bye. Bye.